Bekas anggota kumpulan nasyid intim Suhaimi Saad 43 dilaporkan kritikal di unit rawatan rapi ICU di sebuah pusat perubatan di Johor Bahru. Memetik laporan harian Metro, Suhaimi kini terpaksa ditidurkan dan bergantung sepenuhnya kepada alat bantuan pernafasan dan dia sudah berada di hospital berkenaan sejak Jumaat lalu. Suhaimi dikatakan mengalami jangkitan hingga berlaku kegagalan organ dalaman dan kini bergantung kepada alat bantuan pernafasan sepenuhnya. Difahamkan, dia mengalami batuk kronik sejak 4 bulan lalu, cirit-birit selama 3 bulan dan berat badannya turun mendadak, katanya kepada Harian Metro. Terdahulu, tular di media sosial menerusi hantaran pemilik akaun Akumaru yang berkongsi berita keadaan Suhaimi yang didakwa kini sakit teruk dan memohon didoakan kesembuhan buat bekas anggota kumpulan intim itu. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.